pariwisata berpenumpang puluhan anak TK ludes terbakar saat melintas di tol Becak Kayu Jatinegara Jakarta Timur. Gila panasnya yang di sini. Bus pariwisata yang terbakar di ruas tol Becak Kayu ini tepatnya di kilometer 0400 Jatinegara Jakarta Timur. Api disertai asap tebal membakar seluruh bagian badan bus hingga membuat panik para penumpang. Penumpang yang berisi puluhan anak TK ini dengan cepat turun dan dievakuasi dari dalam bus sebelum api semakin membakar seluruh badan bus. Gila panasnya yang di sini. Pemadaman api yang semakin membesar akhirnya membakar seluruh badan bus. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran bus akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 3 unit mobil serta 15 personel pemadam kebakaran. Menurut saksi mata, api tiba-tiba saja muncul dari bagian belakang bus dan membuat semua penumpang panik. Kebakaran diduga akibat korsleting pada bagian AC. Awalnya dari bagasi. Terus? Bagasi, korslet. Lama-lama nyamber, pemadamnya lama, udah habis. Itu kondisi penumpangnya bagaimana, Bang? Udah turun. Udah turun. Turunnya itu setelah apinya gede banget atau gimana? Gede. Pas udah gede baru ya, para turun. Kan bagasi.